Halo guys, balik lagi dengan Roy di sini. Di video kali ini gimana caranya untuk aktifin hidden waypoint yang ada di sekitaran sini. Sekaligus juga ini akan membuka area baru untuk bisa mendapatkan Qlus nantinya. Oke, lokasinya itu ada di sebelah sini ya, di samping Foggy Forest Path. Kalian teleportnya di sebelah sini. Oke. Kita menuju ke sini ya. Nah, ini. Kita ngobrol dulu sama NPC. NPC cewek. Nah itu dia. Ini NPC yang ada di atas. Nah jadi lokasinya itu ada di tembok sana tuh yang di depan ya. Ini kita akan hancurkan menggunakan cannon yang ada di sini guys. Cuman yang ini kan belum bisa dioperasikan gitu loh. Pick cannon. Nanti kita akan ngomong sama si Permingit. Permingit. Oke sekarang kita ngobrol ya. Ngobrol lagi. Di sini kita dikasih 3 pertanyaan. Di sini jawabannya 3. Kalian pilih 3 untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, 3 lagi karyawan. Lalu pertanyaan yang ketiga itu adalah Roma Retime Flower. Oke, sudah. Dan sekarang kita gunakan atau operasikan cannon. Langsung saja tembak, tekan enter ya. Here. Oke, areanya sudah terbuka dan di sana ada teleport waypoint baru. Kita juga dapetin chest. Oke. Ya, seperti yang kalian lihat, ini dia untuk area terbarunya teman-teman. Eye of Water and Earth, lantai atas. Yang ini istana dan ini Cavern of Water and Earth. Untuk guideline di versi 4.2 ini kalian nanti bisa cek di playlist Genshin Impact 4.2. Linknya ada di deskripsi. Buat kalian yang pengen top up di game Genshin Impact, Honkai Star Rail, atau di game-game lain kesayangan kalian yang tertera di sini, kalian bisa top up di Xeno Market. Okay. Ini tempat top up murah dan terpercaya. Untuk caranya sangat mudah, kalian tinggal masukkan UID kalian di sini, pilih servernya juga. Kalian juga bisa gunakan e-wallet untuk metode pembayarannya. Dan jangan lupa juga untuk gunakan kode promo Royce Dragoni untuk mendapatkan potongan harga. Gue rekomendasikan kalian untuk daftar akun kalian di xenomarket.com untuk menikmati harga paling semurah se-Indonesia. Ditunggu apa lagi, top up sekarang juga di Xeno Market. Link pembeliannya ada di deskripsi.